seorang bola. Nampak dia tersasar jauh keluar. Intercept berlaku dengan lebih banyak daripada segi antara tidak tepat pemain-pemain JDT sendiri. Kali ini giliran dari Michi Pato. Mereka bahayakan lukan ini. DG Patung terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-28 apabila bola hantaran lintang Santi Park Chan Mom ditampan Igor Sergei ke dalam gawang JDT. Segi belakang larian ke hadapan tu meminta Yafiq kemas. Dia berjaya menang bola. Otto Arif Ahmad, Ben Davy sudah bergerak. Syauh Kuduk San Otto Benson. Akhir datang membantu. Dari Akhir Rashid. Okey, setidak-tidaknya rebatan-rebatan itu dilakukan. Namun, lihat kedudukan bijaknya. Akhirnya, video bantuan pengadil VAR diguna pakai dalam perlawanan itu selepas pengadil yang mengendalikan VAR iaitu Zhang Lei dari China dan dibantu Hana Hatab dari Shuib mengesan kesalahan yang dilakukan Danilo Alves pada minit ke-51 apabila menghalang bola tandukan Bergson menggunakan tangan. Bermula dari tengah, bola terus dilerongkan ke Bergson dan Silva untuk gol kedua JDT. Bermula tarian Bergson menari-nari meraihkannya gol keduanya. Bermula dari tepi padang, Arif Aiman terus berlari laju membawa bola sampai ke kotak penalti. Arif Aiman tenang mengalahkan pertahanan lawan dan menjaringkan gol solo. Gol keempat JDT 4-1. Dia mengatasi paling awal atas
Yang lebih menarik, ada sejahat dilakukan tapi dia berjaya meneruskan diri. Attack Independent, ada start untuk ke arah datang.